been looking for a way out. I'm sick of feeling like I'm way down. Stuck in the middle of a large crowd. I just gotta fight and climb my way and then break out. Adrenaline in my system. I just wanna be different. I just wanna be winning. I've had this fight since the beginning. Got a mind with no limits, but sometimes I forget it. Look at myself in the mirror. I just wanna see clearer. I can feel a little angst. I'm sick of my life. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi, udah lama kita nggak ngonten, udah berapa abad anjir. Nah jadi di kesempatan kali ini kita seperti yang di video shoot yang kemarin, jadi ini motornya Bayu JR, ini udah robah teman-teman, tampilannya juga udah beda. Sekarang udah pakai underbone. Underbone-nya pakai Daytona, jadi masih buat daily use juga masih enak teman-teman. Dan estetik banget tuh, jadi belakangnya udah pakai cakram, jadi double disc. Aki-aki loba kahayang gitu. Aku masih aki 25 tahun coy. Udah lama juga dia nggak upload-upload. Biasalah kesibukan kerja teman-teman. Dan ini jadi rencananya mau upgrade si baby pakai karbunya 28. Cuma ini harusnya upgrade-nya sama mesinnya juga teman-teman. Karena udah apa pistonnya juga udah ngelitik lumayan parah, tapi katanya selagi masih ada tenaganya masih enak. Suara nomor berapa? Itu kalau dia sekarang. Jadi yang penting apa bos? Penting murmerceng. Murmerceng, murah meriah, kenceng anjir. Nah, jadi ini nanti kita mau pasang teman-teman pakainya karbu 28 dari KRJ. Nah, ya mudah-mudahan nanti KRJ bisa di-endorse ke DNS Racing karbunya sama Bayu JR. Amin. Ini jadi karbunya Mang Bayu itu bawa 2. Katanya dikasih buat satu sama si Jiren ya. Plus manipulnya. Nah, ini motor si Jiren, peleknya udah beda. Nanti peleknya mau diganti juga, jelek ini peleknya teman-teman, pakai yang standar. Nanti di next, jadi mau ganti lagi pelek teman-teman, cuma belum selesai lagi dibubut, dimodif. Pokoknya nanti untuk upgrade si Jiren, nanti setelah motornya Bayu JR mau pasang dulu karbu, nanti si Jiren juga karbunya nyoba pakai yang 28. Nah ini 28 plus sama manipulnya juga, kita lihat mang. Nah, ini manipulnya, jadi manipulnya ditambah lagi teman-teman. Ditambah lagi sama lem porting tuh. Nah, ini tinggal dirapiin dikit. Nah, kayak gini ya. Jadi kalau nggak ditambal ini ruangannya terlalu gede teman-teman. Jadi ini biar arahan bahan bakarnya juga lebih flow-nya lebih bagus kalau ditambal kayak gini. Nanti ini kita buka dulu, kita pasang. Langsung kita setting gimana suara dan performanya ya bos. Ais sorabi bos. Ajir sarapan sorabi. Nah ini yang satunya belum dirapiin teman-teman. Tuh ini masih kayak gini, masih acak-acakan, baru beres ngelem. Ini udah kering sih, tinggal dibikin aja. Oke kita buka dulu untuk membran sama manipulnya. Nanti kita pasang karbu yang gede. Nah setelannya nanti settingannya mungkin karena ini pakai daily use, jadi bawahnya dibikin agak kering. Biar bawahnya nggak capek teman-teman, bawa motornya tuh nggak capek. Apa mau ngobok mang setelannya? Setelan basah apa setelan? Jangan. Setelan basah ripuh mawana. Nah ripuh mawana cina, jadi ari setelan basah mah bawa motornya itu capek teman-teman. Bawahnya tuh pengennya RPM gede terus, jadi ini sebisa mungkin nanti bawahnya biasa standar kering ya, jadi biar responsif RPM bawah ke tengahnya itu enak teman-teman. Jadi dibikin basahnya tuh dibikin atas aja buat top speed, baru basah gitu untuk bawahnya kering biasa aja ya. Nanti kita coba ini pakai pilot jet main jetnya, kita coba yang bawaannya dulu gimana responnya. Kalau kebasahan atau kekeringan nanti kita ganti teman-teman.
Nah, oke teman-teman, ini udah dibongkar dan ini manipulnya. Jadi ini ada sedikit penyesuaian ya. Tuh lubang apa namanya? Bagian sini teman-teman. Jadi ini mentok. Ini perlu dipapas dikit. Jadi keburu mentok ke apa namanya? Ke sini nih. Jadi lubangnya nggak nyenter. Kemudian penyesuaiannya di bagian sini. Nah, ini karbunya kan di sini. Nah, jadi ini mentok ke sini. Jadi untuk teman-teman yang mau pakai karbu 28 untuk manipul yang seperti ini, jadi ini mesti dibaba dulu. Jadi ini dibolongin sama blok-bloknya di freeze dikit teman-teman siripnya. Jadi biar nggak mentok ke sini nih. Karena kalau nggak di apa namanya nggak dipapas bloknya, nanti mentok ke sini. Jadi karbunya kurang pas masuknya ya. Nah, untuk karena ini kan belum ada lubang oli samping, teman-teman. Lubang buat oli sampingnya. Jadi ini bisa di sini. Ini ada apa namanya? Tempatnya ya. Nanti tinggal dibor aja. Mau di sini apa di mana? Nah, kalau untuk Mang Bayu saya bikin di manipul aja langsung di sini. Jadi ini nanti kita bor dulu. Kemudian dibikin nozzle di sini buat oli samping. Jadi biar ini enggak kabelnya enggak dirubah panjang, teman-teman, tetap segini. Tinggal sebelah sini aja nih, ke sini. Langsung ke manipul. A few moments later. Nah, oke teman-teman, alhamdulillah ini udah beres. Karbunya udah terpasang tuh. Udah rapi. Nah, ini apa namanya? Untuk olsamnya nanti udah dipasang di apa namanya di manipulnya, jadi nggak dibikin di karbu ya teman-teman. Jadi karbunya tetap bawaannya nggak ada buat olsamnya. Nah, ini untuk pilot jet main jetnya tetap pakai yang bawa aja dulu, kita coba dulu biar tahu apa namanya kekeringan atau kebasahannya, biar tahu nanti di setting dulu. Nanti kalau kurang baru kita bongkar lagi. Dan untuk tabokannya ini jadi banyak yang dimodif. Nah, ini di gerinda ya teman-teman, biar flow udaranya lebih banyak. Kemudian ini untuk bagian cover kipas juga dibolongin biar nggak mentok ke karbu teman-teman, sama bagian sirip blok dipapas sedikit. Bos, ke mana bos? Mangkrang anjir. Nah, jadi ini untuk olsamnya. Selang olsamnya sini, jadi langsung ke apa namanya ke manipul teman-teman. Nah, langsung di sini ya. Nah, oke, tinggal kita cobain dulu tes jalan baru suaranya seperti apa, kekeringan apa kebasahan ya. Thank you.
Ayo, Pak. Cobaan sekali. Nah, jadi teman-teman, ini bawahnya kebasahan, atasnya kekeringan. Jadi nanti kita ganti pilot jetnya ya, sama main jetnya. Ini tambah penasaran, mau nyobain dulu, Mang Bayu. Suaranya sangar oke. Anjay, ini si Jiren, gimana si Jiren? Jiren. Aduh, tapi iya teh bensin ah ini si Jiren teh mikir-mikir deh ya. Nah, oke teman-teman, kita buka lagi. Nanti kita ganti PJMJ-nya ya. Nah, oke, teman-teman. Jadi ini karbunya dibongkar lagi. Tadi kan bawahnya kebasahan, atasnya kurang basah teman-teman, jadi atasnya kering ya. Ini untuk ukuran apa namanya main jet, ini main jet standarnya bawaan karbu ya, ini ukurannya 120 tuh, ini ukurannya 120. Nanti ini diganti kalau ada 130 atau 135. Nah, untuk pilot jetnya, nah ini standarnya 48 bawaan karbu, nanti ini dikecilin. Nah, kita coba pakai ukurannya yang ini. Jadi ini ada, kebetulan ada yang ukuran 40. Nah, ini ukurannya 40, ini untuk pilot jet ya, untuk RPM bawahnya biar nggak terlalu ngobok, terlalu basah, jadi ini yang diganti. Nah, ini untuk atasnya, ini adanya 135, punyanya CPO, bekas karbu CPO teman-teman. Nah, jadi ini perbandingannya, lubangnya kita lihat beda-beda dikit lah ya. Nah, nanti mudah-mudahan ini ketemu. Kalau misalkan atasnya kebasahan, terlalu kebasahan, nanti mungkin yang ini, nah yang 120 ini kita rojok dikit teman-teman, karena nggak ada lagi ini. Kalau apa main jet PWK itu ke atasnya itu panjang teman-teman, beda sama air racking. Kalau dikasih air racking nanti malah nggak ini teman-teman tuh, jadi mendem ya masuk. Nanti mesti apa namanya nyari dulu MJ-nya, kalau misalkan settingan yang ini kurang pas ya, mudah-mudahan pas lah yang ada dulu. A few inches later.
Nah oke teman-teman, ini udah kita coba tadi dan udah lumayan dari yang sebelumnya, jadi atasnya udah basah. Cuma ini agak sedikit gantung bawahnya, jadi bawahnya itu kurang sedikit kering. Kalau buat apa namanya kebut-kebutan ini oke, cuma mesti gantung gas ya teman-teman. Jadi kalau misalkan untuk daily use bawahnya saya lebih suka agak kering dikit lagi, jadi biar responnya enak buat apa naik turun RPM-nya tuh enak teman-teman kalau misalkan bawahnya kering. Nah jadi untuk di next, karena ini udah sore, kita cobainnya lagi nanti mungkin sambil jalan ya bos ya. Sambil jalan sambil dipakai dirasain, kalau misalkan kurang nanti kita Mang Bayu balik lagi ke sini ke bengkel sambil nyeting, karena stoknya terbatas apa pilot jet sama main jetnya teman-teman untuk karbu PE, jadi mesti nyari dulu, nanti kita cari dulu stoknya, kalau misalkan udah ada baru kita setting lagi. Jadi ini sementara yang main jet yang 120 kita rojok dikit teman-teman, karena yang pakai yang 135 terlalu kebasahan atasnya, jadi ini pakainya yang main jet 120, cuma saya besarin dikit. Untuk pilot jetnya pakai 40, kalau ada pakai 38 mungkin lebih enak lah, bawahnya agak sedikit kering. Kalau enggak nanti kita cari jarum yang agak gendut dikit biar apa namanya bawahnya tuh enggak terlalu ngobok teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu videonya, nanti untuk nextnya kita sambung ulang lagi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan setia untuk nonton terus channel DNS Racing. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Subscribe juga channelnya Bayu JR. Udah lama nggak upload. Dan untuk nextnya mungkin yang ini si Jiren mau pakai karbu kayak Mang Bayu juga, atau mungkin karbunya kita pakai yang ke si Kobi. Untuk teman-teman lebih baik ke si Kobi atau ke si Jiren, tulis di kolom komentar teman-teman. Karena si Jiren pakai karbu standar rimmer juga udah Mang Prang anjir. Pede anjir. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Sehat selalu.